Saudara Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada siang hari ini. Senang sekali bisa bermuajah bertatap muka dengan Bapak Ibu semua di dalam kajian zuhur ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan-kebaikan untuk kita, kebaikan-kebaikan untuk hidup kita. Karena dulu ketika alam semesta itu diliputi dengan kejahiliahan-kejahiliahan, kejahiliahan itu kemudian di dalam Quran dimetaforakan dengan istilah kegelapan. Ya, dan itu adalah kondisi di mana umat manusia jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Jadi artinya bukan kebodohan secara sains, secara ilmu pengetahuan, tidak. Jadi dulu ketika alam semesta ini dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi kegelapan, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad dan kita semuanya sudah tahu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dan di surat Al-Alaq itu esensinya adalah perintah kepada seluruh umat manusia yang diliputi kejahiliahan untuk membaca. Membaca itu adalah gambaran dari aktivitas menuntut ilmu, ya. Dan lewat proses belajar, lewat proses membaca, lewat proses menuntut ilmu, ya, itulah celah pertama yang ingin Allah adakan di dalam setiap jiwa manusia, yang lewat celah itu nanti cahaya-cahaya ilahiyah itu akan masuk, cahaya-cahaya Tuhan itu akan masuk. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki seluruh umat manusia lewat diutusnya Nabi Muhammad, maka pertama kali celah yang mesti dibuat, ya, oleh Nabi Muhammad dalam diri setiap insan, ya, itu adalah iqra. Karena begitu orang itu iqra, maka cahaya Allah akan masuk. Berarti dia siap untuk dicerahkan, dia siap untuk dialiri kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kayak aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, salah satu manifestasi dari pengamalan iqra itu sendiri, ya. Maka ya, mudah-mudahan dengan ngaji seperti siang hari ini ada lubang-lubang hidayah di dalam jiwa kita, yang lewat celah-celah lubang itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan terus mengirimkan cahayanya kepada kita, ya, terus mengirimkan kebaikan-kebaikannya terhadap diri kita. Baik, seluruh sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang Peter Man. Kalau di pertemuan sebelumnya, salah satu hal yang biasa dilakukan oleh Peter Man itu adalah sibuk dengan kekurangan diri sendiri, sehingga gak punya waktu
untuk sibuk ngurusi kekurangan orang lain. Ya. Dan kemarin kita sampai pada kesimpulan diantaranya, ya orang baik itu adalah orang yang cepat menemukan kesalahan dan kekurangan dalam dirinya. Kan gitu ya? Oke, dan itu adalah salah satu bentuk kesadaran. Jadi orang baik itu ya orang yang sadar diri. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan ya tentang better man, tentang ciri-ciri better man supaya kita bisa menjadi seperti itu. Ya. Dan di siang hari ini kita akan bahas ciri berikutnya dari better man itu adalah tentang pengendalian diri. Jadi better man itu adalah orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, kalau pertemuan sebelumnya better man itu orang yang sadar akan kekurangan diri. Oke, setelah sadar belajar baru kemudian dia mengendalikan dirinya. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang pengendalian diri itu memang sepintas pembahasan ini seperti pembahasan yang klise ya dalam kehidupan kita. Dan selain klise, pembahasan tentang pengendalian diri itu sering sekali cakupannya hanya pada urusan mengendalikan amarah. Ya, mengendalikan amarah. Padahal sejatinya pengendalian diri itu adalah inti dari seluruh aktivitas kemanusiaan diri kita. Karena begitu manusia tidak mampu mengendalikan diri, yang akan hilang pertama kali dari dirinya adalah esensi kemanusiaannya. Dia sudah tidak lagi jadi manusia. Wujudnya saja yang manusia. Makanya nanti dalam Quran kadang Allah mengilustrasikan manusia yang tidak mampu mengendalikan diri itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Kadang diilustrasikan oleh Quran sebagai anjing, gitu ya. Kadang digambarkan oleh Quran sebagai binatang buas, kadang digambarkan oleh Quran sebagai keledai. Dan itu semuanya adalah gambaran-gambaran sebenarnya tentang manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi pembahasan tentang pengendalian diri itu tidak sesempit pembahasan tentang menahan marah, tidak hanya itu. Bahkan ini adalah nilai tertinggi dan bahkan nilai paling dasar lah, kalau tidak tertinggi, nilai paling dasar kemanusiaan kita. Ya, hilang kemampuan mengendalikan diri, kita jadi binatang. Apakah binatang buas atau binatang ternak? Kalau binatang buas itu metafora, gambaran dari orang yang egois, tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Ya, pengennya mengalahkan orang lain dengan cara apa? Dengan cara bahkan melakukan kezaliman kepada mereka. Kalau binatang ternak itu metafora dari orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Jadi hidup cuma nyari senangnya tok. Walaupun senangnya itu merusak pagar hak-hak orang lain. Nanti jadinya ya egois. Kan gitu ya. Oke. Dan kalau kita selami lebih dalam, bukankah kita mengetahui penyebab retaknya rumah tangga itu pasti ya? Yang paling utama adalah egois. Itu pasti.
mau apapun kasusnya, tapi kalau dirunut pasti karena masing-masing mengedepankan egonya. Lah ketika ego itu membuat kita buta dari melihat hak orang lain, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah egois. Oke, jadi pembahasan tentang pengendalian diri ini sangat luas ya, karena kita adalah manusia. Maka kalau kita pengen jadi manusia yang terus ya baik, terus bertambah baik dari waktu ke waktu, berarti kita mesti punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan pengendalian diri ini sebenarnya selain pembahasan yang sangat mendasar tentang manusia ya, tentang manusia, dan bahkan hari ini menjadi PR yang sangat berat ya, menjadi PR yang sangat berat, di mana hari ini dalam dunia pendidikan, contohnya pendidikan anak-anak kita, di mana pendidikan itu dilakukan, diselenggarakan sehingga anak-anak didik itu mampu mengendalikan, mengoperasikan alat-alat yang ada di luar dirinya, tapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka kadang yang terjadi, semakin tinggi strata pendidikan seseorang gitu, maka makin kelihatan arogansinya. Ya, makin tinggi keilmuan seseorang gitu, makin merasa bisa mengendalikan orang lain, tapi pada waktu yang sama dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Itu PR banget. Ya. Maka tema tentang pengendalian ini sebenarnya esensi dari pendidikan itu. Jadi pendidikan itu bukan kok pembiaran. Anak pengen gini ya sudah kamu gitu, pengen gini ya sudah kamu gini, dan seterusnya, bukan. Tapi esensi dari pendidikan itu adalah ketika ya anak pengen A, tapi anak itu kemudian dikelola kemampuan untuk mengarahkan, mengendalikan keinginannya. Aku pengen A, gitu ya. Tapi justru aku tak gak melakukan A dulu. Ya, aku pengen pengenku gak belajar ilmu ini. Nah, gitu ya. Maka coba kalau pakai teorinya para ulama dulu, ya lakukan apa yang tidak kamu inginkan. Nanti lama-lama kamu akan mengendalikan dirimu. Kalau setiap yang kamu inginkan kamu penuhi, maka yang terjadi nanti kamu akan dijajah oleh dirimu sendiri. Kamu akan diperbudak oleh dirimu sendiri. Nah itu. Jadi ini penting dalam tema kemanusiaan, penting pendidikan, penting, dan bahkan dalam tema agama penting ya, karena ternyata lawan terbesar dari syariat agama yang Allah turunkan lewat Jibril ke Nabi Muhammad, ke generasi terbaik, kemudian ngalir syariat itu sampai ke kita, ternyata masalah utama syariat dan panduan Tuhan itu tidak bisa kita jalankan bukan karena sekarang kondisinya begini, sekarang kondisinya begitu, tidak, tapi lebih besar faktor utamanya faktor internal, yaitu diri kita. Aku nggak bisa sholat dengan khusyuk, yang menyebabkan kita nggak bisa sholat dengan khusyuk itu ya, mungkin kalau di persentase mungkin 99% nggak bisa sholat khusyuk itu faktornya internal.
mungkin hanya 0,1% atau 1% lah dia kelihatan banyak, itu faktornya eksternal. Ya, aku nggak bisa tenang dalam hidup. Hidup tuh kamu harus tenang. Teori-teorinya kan begitu, apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ikut seminar-seminar tentang pengembangan diri dan seterusnya, dikasih teori-teori itu. Dengerin teori kok kayaknya enak banget, begitu dipraktekkan yang menyebabkan kita tidak mampu mengimplementasikan semua teori itu kan gitu ya. Maka sebenarnya 99% masalah utamanya faktor internal. Kita enggak mampu mengendalikan diri kita. Akhirnya kita marah, yang kita salahkan orang lain. Ya, kita enggak berhasil, yang kita salahkan orang lain. Susah saat di iklim kantor saya itu untuk ramah karena kiri kanannya aja kayak begitu, suasana kerjanya kayak begitu. Nah, gitu ya. Akhirnya enggak bisa ramah, tapi yang disalahkan adalah selalu hal-hal yang sifatnya eksternal. Padahal enggak begitu. Jadi banyak sekali panduan-panduan agama ini enggak jalan, faktor utamanya bukan faktor eksternal, tapi karena kita enggak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Apalagi kalau hawa nafsu kita itu bertentangan dengan petunjuk Tuhan, pasti kita menangkan hawa nafsu kita. Dan bahkan kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang melakukan sebuah petunjuk itu bukan karena itu petunjuk Allah, tapi karena petunjuk itu cocok dengan hawa nafsu kita. Kita nolak kebenaran, gitu ya. Itu karena apa sebenarnya? Bukan karena kita tahu ya bahwa kita itu salah, enggak, tapi karena kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kita menerima kebenaran terkadang gara-gara adanya kesamaan kepentingan antara kita dengan kebenaran itu. Ya, gitu ya. Makanya dulu ada tokoh sufi yang sangat terkenal ya, dan bahkan beliau menjadi salah satu model dalam dunia sufi yang berbeda dengan yang lain. Ya, nama tokohnya adalah Nasruddin. Ya. Ada yang mengatakan Nasruddin Juha, ada yang mengatakan Nasruddin Hoja. Lah itu yang di buku-buku terkenal dengan candaan-candaannya itu. Sebenarnya Nasruddin itu enggak senang bercanda. Beliau itu sebenarnya menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang gampang. Cuma karena otaknya manusia sudah dipenuhi dengan teori-teori yang rumit, akhirnya melihat kebenaran sesimpel itu jadi lucu. Sebenarnya itu. Gitu ya. Dan di banyak-banyak kajian saya sering mengatakan rasanya ya, kita hari ini masyarakat modern ya mesti banyak belajar pada Nasruddin, belajar tentang menertawakan diri dan menertawakan hidup. Gitu. Kenapa? Karena Allah mengatakan sebenarnya hidup di dunia ini, tema-tema tentang dunia itu esensinya hanyalah candaan. Kan gitu. Lah, canda itu lebih dekat dengan ketawa atau lebih dekat dengan ketegangan? Iya. Kalau temanya ibadah memang serius. Kalau temanya dunia itu Quran sendiri. Dunia ini, tema-tema tentang dunia tidak lain hanyalah candaan dan gurauan. Bercanda dan bergurau itu identik dengan tertawa dan senyum atau identik dengan tegang dan emosi? Tertawa dan senyum. Cuma kita suka kebalik. Di tema dunia kita serius. Di tema ibadah kita banyak canda dan gak serius.
Nasir Jenderal itu kurang lebih banyak ngajarin kita untuk menertawakan dunia, menertawakan diri. Itu dibutuhkan oleh masyarakat modern. Kenapa? Karena ternyata untuk bisa menertawakan hidup, menertawakan diri bahkan, itu butuh kecerdasan hari ini. Tidak semua orang bisa. Gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita itu punya kecerdasan menertawakan diri, kita itu sebenarnya enggak butuh pelawak. Enggak butuh tukang stand up komedi gitu. Kenapa? Karena kita itu melihat diri kita itu sebenarnya sudah sangat lucu sekali. Melakukan sesuatu yang kadang enggak jelas, marah-marah enggak jelas. Gitu ya. Membuat alasan-alasan yang enggak jelas. Nah, gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali episode dalam harian kita itu yang lucu-lucu gitu. Cuma karena kita itu sudah terlanjur mindsetnya hidup ini terlalu serius, akhirnya yang lucu itu enggak membuat kita ketawa. Nah, itu ya. Oke, kembali kepada pembahasan kita tentang kebenaran tadi itu contohnya, ya. Nasruddin itu pernah ngasih satu cerita, Pak. Ya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah baca cerita ini karena sangat viral banget ya bagi yang menyimak dunia tasawuf ala Nasruddin ya, sangat viral sekali. Gimana Nasruddin itu suatu ketika pernah pinjam periuk kepada tetangganya, panci besar, karena pengen masak sop daging. Ya, pinjem panci gede, priuk gede. Setelah pinjem dipakai untuk memasak sop daging itu. Nah, setelah selesai, pancinya dikembalikan. Kemudian di dalam panci yang gede, priuk yang gede itu Nasruddin naruh panci kecil di dalamnya. Lalu dibalikkan, dikembalikan kepada tetangganya. Tetangganya kaget, "Lah, Nasruddin, kok di dalam pancimu ada panci kecil? Ini panci siapa?" Nasruddin mengatakan, "Ini priokmu waktu aku pakai punya anak." Nah, itu ya. Makanya panci kecil itu adalah anaknya priok yang gede itu. Nah, ya tetangganya ya senang minjemin panci ke Nasruddin. Wong priok itu di rumahnya bertahun-tahun enggak pernah punya anak, dipinjam Nasruddin sebentar langsung punya anak. Nah, gitu. Hari berikutnya Nasruddin pengen masak besar lagi. Kemudian pinjam panci lagi kepada tetangganya itulah, makin senang tetangganya. Lah ini punya anak lagi ini. Ya, prioknya itu selesai masak enggak langsung dikembalikan. Ditunggu ya. Kok enggak dikembalikan-kembalikan, esok hari ditunggu lagi enggak dikembalikan, lusa berikutnya ditunggu enggak dikembalikan. Akhirnya tetangga ini memberanikan diri untuk datang ke rumah Nasruddin minta priuknya. Nah, ketika minta priuk, Nasruddin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nasruddin gitu tuh, Pak. Nah, gitu ya. Akhirnya tetangganya murka, marah-marah, ngomel-ngomel. Emang ada ya, priok kok bisa mati ya gitu. Ya, priokmu enggak aku kembalikan. Kenapa? Priokmu mati gitu loh. Lah emang ada priok mati. Kemudian Nasruddin mengatakan, "Lah kalau priok bisa punya anak ya berarti dia bisa mati." Nah, sebenarnya pelajarannya ketika priok punya anak yang kemarin itu gitu loh, itu kan sebenarnya sebuah kesalahan secara logika. Ya, itu kan enggak benar. Cuma tetangganya nerima aja ketidakbenaran itu. Kenapa? Cocok dengan hawa nafsunya, wong dia yang untung. Gitu loh. Oke, enggak apa-apa, ini enggak benar deh. Kan sebenarnya dia ngerti kalau itu enggak benar. Dia tahu kalau itu enggak benar, tapi dia tetap terima itu. Kenapa? Dia yang diuntungkan. Tapi begitu.
kaedah yang sama dipakai, gitu ya, ya, dan dia tidak diuntungkan di kasus yang lain, nah itu dia tolak kaedah yang sama itu. Jadi terkadang bahkan kita tuh begitu itu, nerima kebenaran karena cocok sama hawa nafsu kita, gitu ya, bahkan tadi menolak kebenaran karena juga nggak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi dalam konteks beragama ternyata yang menghalangi kita untuk bisa menjalankan agama ini dengan benar, dengan baik, itu lebih besar faktor internal diri kita, karena kita nggak mampu mengendalikan diri kita. Allah pengennya apa, kita maunya apa, selalu berbeda terus. Karena kita nggak mampu mengendalikan diri, kita turuti keinginan kita, dan tadi orang yang mengikuti terus kemauannya, maka dia akan diperbudak oleh kemauannya. Dan terus-menerus sampai nanti, ya jelas disuruh ikhlas berat, Ustaz. Susah ikhlas ini. Disuruh sabar susah. Kenapa yang saya hadapi ini kayak begini, Ustaz? Ya. Mungkin kalau yang saya hadapi orangnya enggak kayak gini, saya bisa sabar. Ya itu. Nanti ngadepin anak juga enggak sabar. Masih punya alasan, anak saya itu beda sama anaknya Ustaz. Wah, ada aja, pokoknya nyalahin orang supaya diri itu benar kalau diri itu gak sabar. Padahal masalah utamanya kamu belum punya kemampuan mengendalikan diri kamu. Makanya kalau pengen jadi orang tua yang lebih baik dari hari kemarin, berarti kita harus punya kemampuan mengendalikan diri. Pengen jadi pasangan yang lebih baik dari hari sebelumnya, kita punya kemampuan mengendalikan diri. Pengen jadi anak yang lebih baik dari sebelumnya, kita harus punya kemampuan mengendalikan diri. Pengen jadi teman yang lebih baik, terus lebih baik dari sebelumnya, ya, maka kita harus punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi pembahasan tentang pengendalian diri ini sangat luas sekali, ya, menyentuh esensi kemanusiaan kita. Kemudian bahkan dalam konteks pendidikan pun ternyata juga sama, disebut pendidikan itu kalau anak hasilnya anak mampu mengendalikan diri. Ya, jangan sampai bisa mengendalikan alat-alat teknologi tapi enggak bisa mengendalikan diri. Rusaknya alam semesta kan juga gara-gara itu. Ya. Belajar nyetir mobil bisa, belajar nyetir motor bisa, tapi belajar mengendalikan diri gak bisa. Pasti yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Berantem terus di jalan, emosi terus di jalan. Nyampe kantor, masih ke bawah itu emosinya. Kerja dalam keadaan akal, pikiran yang gak jernih, hati pun juga dongkol. Akhirnya produktivitas terhambat. Jadi bab utamanya di sini. Jadi jangan sampai pendidikan itu tadi mengajari anak untuk mampu mengendalikan hal-hal di luar dirinya, tapi justru malah luput dari mengajari anak untuk mengendalikan dirinya. Jadi esensi pendidikan pun juga sama. Disebut pendidikan kalau hasilnya anak mampu mengendalikan diri. Kalau tidak, berarti bukan pendidikan, tapi pembiaran, gitu ya. Dan dalam konteks beragama juga sama, gitu ya. Semua nilai-nilai agama itu susah kita lakukan. Masalahnya bukan karena faktor eksternal. Ya Ustaz, zaman Nabi kan beda dengan zaman hari ini, gitu ya. Zaman Nabi itu kan dikira zaman Nabi itu sabar gampang, gitu. Dikira zaman Nabi itu ikhlas gampang. Padahal tahu sendiri beragama di zaman Nabi Muhammad ketika hidup itu gimana? Diolok-olok, dicaci maki, dihujat, disebut gila, disebut penyair, disebut dukun, disebut ini, disebut itu, dan seterusnya. Kan gitu ya? Jadi kita suka menyalahkan hal-hal yang begitu itu, padahal tadi nilai-nilai agama susah untuk kita jalankan. Ya.
tawaduk susah setawaduk itu. Nah itu ya, ada aja halangannya. Yang inilah, yang itulah, sudah pengen sabar, nyampe rumah, lihat istri cemberut aja. Akhirnya kebawa emosi ya. Wong kamu itu enggak sabar, kok yang kamu salahkan istri. Mestinya yang kamu salahkan ketidakmampuanmu mengendalikan dirimu itu. Gitu loh ya. Oke, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang penting, pembahasan yang urgent. Nah, itu. Oke, dan terkait dengan masalah pengendalian diri ya, berarti kita ini harus tahu tentang unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Baru kita bisa mengendalikan diri. Ya kan? Kalau kita pengen bisa mengendalikan motor, ya berarti kita harus ngerti motor itu ada apa saja. Ya, ada mesin, ada setir, ada gas, ada rem. Ya, ada tempat duduk. Tempat duduk jelas fungsinya untuk itu, gas fungsinya untuk itu, rem fungsinya untuk itu, spion fungsinya untuk itu, bensin fungsinya untuk itu, oli fungsinya untuk itu, kan kita harus ngerti. Kan gitu, baru kemudian kita belajar skill mengendalikan motor. Setelah kita tahu, oke, kalau mau diperes lebih esensial lagi, ya wes, motor itu isinya adalah gas dan rem, itu aja. Kalau kamu seimbang, maka kamu bisa jalan. Nggak seimbang, nabrak, maka kamu harus bisa ngegas, harus bisa ngerem sesuai dengan kebutuhan. Masalah nanti kapan ngisi bensin, kapan ganti oli, itu knowledge berikutnya. Tapi intinya adalah kamu harus tahu motor itu ada kekuatan lari, ada kekuatan menghentikan. Kan begitu. Begitu nyetir mobil, latihan juga sama. Ada setir, ada feeling yang harus kita gunakan. Kalau matic ya begini, kalau manual ya begini. Semua toolsnya kita harus ngerti, baru latihan. Nah, tentang diri kita, kalau kita pengen mengendalikan, berarti kita juga harus ngerti tentang diri. Nah, itu. Jadi supaya kita bisa mengendalikan diri, gimana caranya? Berarti kita harus tahu diri. Tahu diri itu bukan hanya sekedar nyadar kalau enggak mampu gitu, enggak. Tahu diri aja deh lo gitu kan. Artinya kamu ini apa? Enggak sadar kalau enggak mampu. Bukan itu, tapi pengetahuan kita tentang diri kita ada apa saja. Nah, begitu kita tahu tentang diri kita, maka nanti kita bisa mengaturnya, bisa mengendalikannya. Nah, sudah mau jam 1. Dan sebagai penutup, saya itu senang ya dengan, kalau pembahasan tentang jiwa, pembahasan tentang diri, saya itu senang dengan tulisan-tulisan yang disusun, dibuat oleh Imam Ghazali. Ghazali itu bagi saya punya kecerdasan dalam membuat metafora-metafora yang memperjelas sesuatu yang abstrak. Pinter banget beliau itu. Diri itu kan kadang abstrak, ada apa saja di dalamnya, ngaturnya bagaimana itu. Lah Ghazali itu punya kemampuan membuat metafora yang dengan paham metafora itu akhirnya diri kita yang bagi kebanyakan orang rasanya abstrak itu jadi kelihatan nyata, konkret gitu. Ya, jadi kelihatan konkret. Salah satu metafora ya yang dibuat oleh Imam Ghazali ya. Itu Bapak Ibu bisa dapati di beberapa buku yang beliau buat. Kalau yang saya sampaikan hari ini ya, yang saya sampaikan hari ini tentang metafora diri itu
Saya ambilkan dari buku beliau yang judulnya adalah Kimia Ussa'adah, ya, bahasa lainnya Kimia Kebahagiaan, The Chemistry of Happiness. Di buku itu beliau membuat permisalan yang keren bagi saya, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa jiwa manusia itu selaksa kota, ya. Jadi jiwa kita kan punya jiwa, jiwa kita itu kayak kota. Kedua tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh adalah kekayaan kota itu. Makanya nanti yang pengen dijarah oleh perampok itu adalah fungsi dari seluruh anggota tubuh kita, supaya melakukan apa yang dimau oleh para perampok, ya, supaya mata kita itu melihat apa yang dimau oleh perampok kekayaan kota, supaya kaki kita melangkah ke tempat yang dimau oleh perampok kekayaan kita. Jadi anggota tubuh semuanya itu kekayaan kota. Nafas jiwa kamu itu kota, anggota tubuh kamu ini adalah kekayaan. Namanya kekayaan harus dijaga, harus dirawat sesuai dengan fungsi diciptakannya, gitu ya. Tidak boleh keluar dari fungsi itu. Nah, perampok itu pengennya anggota tubuh ini berfungsi sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, itu. Oke, jiwa manusia itu selaksa kota, kata beliau. Kedua tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh adalah kekayaannya. Ambisi nafsu adalah wali kotanya. Bayang, wali kota itu adalah nafsu kita. Namanya wali kota berarti seluruh kebutuhan kota, seluruh kebutuhan jiwa itu yang memenuhi adalah walinya. Makanya nanti ya ketika diri itu perlu makan, wali kota punya instruksi namanya nafsu makan. Ketika diri itu sudah lelah, ya, menyampaikan pesan kalau kita sudah capek, maka nanti wali kota punya program namanya nafsu tidur. Kalau tidak ada nafsu makan, makan enggak enak. Enggak ada nafsu tidur, tidur enggak enak. Makanya wali kota kita itu nafsu. Lah, nafsu itu ngerti, mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan enak. Nafsu itu. Maka dia harus jadi wali kota, kata Ghazali gitu. Ya, kemudian apa? Emosi adalah polisinya. Dalam catatan yang lain, manuskrip yang lain diceritakan emosi adalah pemungut pajaknya. Ya, jadi yang dikatakan polisi. Nah, polisi itu ya tentara. Yes, polisi ya tentara, dia harus menjaga. Kan gitu ya, menjaga mestinya kalau ada aset-aset kekayaan kota yang dijarah. Makanya ketika polisi dan tentara di kota ini masih dalam fitrahnya, maka dia ketika ada sesuatu kekayaan yang dijarah, disakiti, dilukai, maka dia akan marah, dia akan emosi, dia akan bela, dia akan melindungi, dia akan menjaga. Nah, itu polisi itu begitu itu. Kemudian beliau mengatakan, dan hati adalah rajanya. Berarti raja yang punya kota itu. Memang wali kotanya nafsu, tapi rajanya hati. Kemudian di penutup metafora beliau mengatakan, adapun akal adalah perdana menterinya. Ya? Nanti beliau mengatakan wali kota dan
para polisi harus ada di bawah kendali Perdana Menteri. Gitu ya? Maka pahami, yang disebut kamu itu ya, kamu itu, diri kamu itu ya, kota, kekayaannya, wali kota, polisi, raja, dan Perdana Menteri. Itu semua adalah kamu yang harus kamu kendalikan. Bayang, itu adalah kamu yang harus kamu kendalikan. Nah, ya. Maka ketika kamu mampu untuk mengendalikan dirimu, nah, itu sebenarnya ya dalam dirimu itu sudah ada kemampuan untuk mengendalikan apa? Untuk mengendalikan, memimpin apapun yang ada di luar dirimu. Ya paling kecil adalah keluarga. Kalau kamu punya kemampuan mengendalikan diri, sama halnya kamu punya kemampuan mengendalikan kota. Kalau kamu punya kemampuan mengendalikan kota, maka kamu punya kemampuan mengendalikan keluargamu. Ya, kamu punya kemampuan memimpin keluarga kamu. Nah, itu tuh. Jadi ini tentang pengendalian diri. Dan ilustrasi yang dibuat Ghazali itu tentang pengetahuan diri. Nah, dengan mengetahui bahwa diri kita itu adalah tadi seperti kota tadi itu, maka masing-masing ada perannya, masing-masing ada fungsinya, harus ada komunikasi antara Perdana Menteri dengan raja. Gitu, raja harus punya ketegasan dalam mengatur wali kota, karena wali kota itu ya dia itu punya karakter semaunya sendiri kalau tidak diatur. Bahkan kalau raja ini tidak punya kecerdasan dalam mengatur, wali kota bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah, itu artinya ya diri ini diajak untuk mengikuti apa maunya wali kota, bukan apa maunya raja. Akhirnya tadi yes, melampiaskan hawa nafsu, apa saja pokoknya dasarnya aku senang itu. Apa saja melakukan sesuatu dasarnya senang. Ya itu. Dorongannya adalah kesenangan, kenikmatan, bukan kebaikan dan kebenaran. Ya akhirnya nanti kalau wali kota tidak ada di bawah kendali raja dan perdana menteri, nanti wali kota ini yang akan membawa kota menjadi derajat kebinatangan. Ulaika kal an'am, wis nurutin hawa nafsu terus kayak binatang ternak. Nurutin ambisi terus kayak binatang buas. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang pengendalian diri ya. Dan nanti lebih lanjut lagi silahkan dibaca tentang analogi yang beliau buat itu ya. Berarti kalau raja, nanti apa yang harus dilakukan oleh raja, perdana menteri dengan raja itu hubungannya harus bagaimana ya. Perdana menteri kan juga harus ngasih banyak nasihat kepada rajanya. Kalau perdana menteri enggak pandai ngasih nasihat, nanti rajanya akan dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu wali kota itu menginginkan sesuatu dan keinginan dorongan itu sangat kuat, maka akal sebagai perdana menteri dalam diri kita harus melakukan apa sehingga kita tetap bisa mengendalikan kota diri kita ini. Kurang lebih begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kekurangan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan, bila ada teman-teman yang ingin bertanya. Sudah cukup. Ustaz, ada pertanyaan ini, Ustaz. Iya. Ini sebenarnya agak di luar tema, Ustaz. Silakan, Pak. Melihat kondisi Gaza sekarang.
yang setiap harinya kita lihat berita hampir setiap hari dibom gitu, dan dunia Arab itu kayaknya sibuk dengan dunia yang masing-masing. Terus kalau berkaca pada sejarah di mana dulu pada perang Siffin, perang Jamal, di mana para sahabat mereka berperang juga masing-masing, itu apa ada korelasinya atau sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia sekarang ini, Ustaz? Iya. Baik. Penjelasannya cukup luas sebenarnya, bagus, dan juga teman-teman, tapi mari bersama-sama kita ngambil pelajaran, dan saya tak ngasih satu gambaran saja, Pak. Ya, satu gambaran saja. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, Palestina, Al-Quds, kota tua yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, itu selalu menjadi indikator kekuatan maupun kelemahan peradaban Islam. Kan itu ya. Dan ketika muslimin ini kuat, pasti Al-Aqsa itu ada dalam pangkuan muslimin. Dan ketika muslimin itu lemah dan di titik kelemahannya, itu biasanya indikatornya adalah lemahnya Al-Aqsa, lepasnya Al-Aqsa dari pangkuan muslimin. Jadi polanya selalu begitu. Ketika kuat, Al-Aqsa itu ada di pangkuan. Ketika muslimin di titik lemah itu, maka Al-Aqsa itu lepas dari pangkuan. Nah, saya senang dengan analisa dari Dr. Roger Asirjani. Beliau dokter tapi punya konsentrasi yang besar terhadap dunia Islam dan sangat serius mengkaji sejarah. Dari yang beliau sampaikan kurang lebih intinya begini. Jadi muslimin, ya, muslimin itu sebagaimana hadis Nabi itu sebenarnya seperti satu tubuh. Satu tubuh. Satu tubuh itu berarti ya tinggal dia ada di kepala atau ada di anggota tubuh yang mana. Nah, namanya satu tubuh itu biasanya kalau satu dicubit, kaki dicubit, maka seluruh anggota tubuh akan merespon. Nah, logikanya kan begitu ya. Jadi begitu satu ada yang sakit, yang lain akan merespon. Kalau Nabi mengatakan bisahri wal huma, kalau ada anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lain enggak tidur di malam hari dan merespon dengan demam. Kenapa? Karena satu tubuh. Nah, kurang lebih yang beliau sampaikan panjang lebar itu intinya begini. Jadi beliau menggambarkan umat ini lagi tidur. Ya, lagi tidur. Dan untuk membangunkan umat ini terkadang, ya gitu ya, namanya kita bangunin. Kalau tidurnya itu hanya tidur-tidur ayam, kita tepuk gitu aja udah bangun. Kemudian semuanya akan berkumpul. Orang mengatakan ruhnya sudah ngumpul semuanya, kan gitu ya. Karena tidurnya tidak terlalu nyenyak. Nanti kalau tidurnya agak nyenyak, kita tepuk agak kenceng, baru bangun. Kalau nyenyak banget, kadang kita begitu-begitu kan nggak bangun-bangun. Kita cubit, nggak bangun. Kita gelitikin, nggak geli. Itu saking nyenyaknya tidur. Nah, Palestina itu bukan hanya dicubit, bukan hanya digelitikin itu. Sebagai organ dari tubuh keumatan ini ya. Nah, gitu loh. Oh, itu bukan hanya digelitikin. Berarti kita harus sadar dulu memang kita ini nyenyak banget tidurnya. Ya. Jadi kita tidak punya keterjagaan untuk isu-isu seperti itu. Nah, nyenyak tidur itu bukan berarti ini hanya gambaran saja. Ya, karena masing-masing kita
itu sibuk dengan urusan-urusan internal negaranya sendiri-sendiri, ya, isu itu dipotong-potong sedemikian rupa supaya setiap muslim sibuk dengan isu-isu yang remeh-temeh itu, akhirnya tidur dari isu keumatan yang besar dan urgen itu. Nah, ya, makanya ya di ini pelajaran mahal, ya, ini pelajaran mahal. Semakin besar respon muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia, dan di Indonesia masya Allah responnya luar biasa, kan begitu, ya. Makin besar respon muslimin di seluruh penjuru dunia, maka makin menunjukkan muslimin itu sudah mulai bangun, mulai bangun, mulai bangun, karena dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat isu yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza itu. Gitu ya. Makanya kita mesti terus peka dan terus menyimak, ya, isu tentang Palestina, isu tentang Gaza itu. Ya, karena kita pun bagian, ya, kita ini kan kalau lebih detail lagi, kita ini kan sebenarnya bisa sambungan-sambungan urat saraf umat ini gitu. Kalau kita enggak peka, berarti kan ya ada saraf dari tubuh umat ini yang bermasalah. Dan gitu. Maka kita secara pribadi terus mesti menyimak, kan gitu, dan mesti mengasah empati kita untuk saudara-saudara muslim yang ada di sana. Ya, supaya kita menjadi saraf tubuh umat ini, ya, saraf yang sehat untuk tubuh umat ini. Jadi kurang lebih begitu tuh, Pak. Ya, kalau masalah perpecahan dunia Arab di Timur Tengah, maka sejarah berdirinya kerajaan dan beberapa negara di Timur Tengah itu memang cukup rumit. Pecah belah isu, kemudian isu keluarga, sampai di fanatik suku dan seterusnya, itu cukup rumit dibuat oleh Inggris pada waktu itu, ya, menjelang runtuhnya Turki Utsmani, kan begitu, ya. Dan sampai itu kemudian ya sampai membekas hingga hari ini, kan begitu. Sejarah kan pada waktu itu kan masih ada Turki Utsmani sebagai sebuah pemerintahan Islam yang resmi, sebelum munculnya wilayah-wilayah yang memisahkan diri, wilayah-wilayah Islam yang memisahkan diri dari Turki Utsmani, kan gitu. Karena sana dulu menjadi wilayah perebutan antara sosialis komunis timur dengan kapitalis barat. Timur Tengah itu jadi rebutan, dan sosialis komunis lebih dulu menguasai. Lah, barat tidak kehilangan cara, dipotong-potong tuh jadi negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil, sehingga bisa mereka kuasai. Jujur, diakui tidak diakui, kalau itu tetap dilihat, ya, kemudian itu dipelihara, sejarah berdirinya kerajaan ini, sejarah berdirinya kerajaan ini, sejarah berdirinya kerajaan ini, negara ini, negara ini, hari ini itu, kalau dilihat dan enggak disikapi dengan jiwa besar, ya ujung-ujungnya adalah tadi fanatik kesukuan tadi itu. Ya, karena ya nganggep ini dulu adalah musuhnya ini, yang ini musuhnya sini, yang ini dulu membelot pada Turki Utsmani, dan begitu seterusnya. Memang masih ngefek, sadari atau enggak sadari. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan doa, memohon kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk saudara-saudara muslim kita dimanapun berada, wabil khusus saudara muslim kita yang ada di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat, keteguhan hati kepada mereka, memberikan
kelapangan hati kepada mereka. Allah berikan hiburan-hiburan untuk mereka, yang itu juga hiburan untuk kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit aqdamahum وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم إنك بعبادك رؤوف رحيم. اللهم عليك باليهود والصهيونيين ومن على شاكلتهم ومن آزرهم ومن ناصرهم. اللهم صرف شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.